Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di Farah's Amazing. Sekarang aku mau kasih lihat acara manasik haji di sekolahku di Pelita Hati. Sekarang aku lagi lempar jumrah dilakukan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Mina. Lempar jumrah itu melempar batu kerikil kecil-kecil ke tiga tiang. Yang pertama namanya jumrah ula. Yang kedua namanya jumrah wusta. Yang ketiga namanya jumrah akabah. Jadi melempar jumrah itu menggambarkan kita sedang melempar setan. Nih, lihat nih aku yang paling kanan. Aku imut ya, hehehe. Aku. Tuh, teman-temanku banyak juga yang ikutan manasik haji. Batunya jangan besar-besar ya, nanti kena orang benjol lah. Teman-teman udah pernah belum manasik haji? Seru loh. Nih lihat nih aku lagi melempar nih. Sekarang aku lagi tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sekarang kita sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bulak-balik sebanyak 7 kali. Kalau sudah selesai, ditandai dengan potong rambut. Biasanya kalau laki-laki malah digundul. Demikian video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Dadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik.